Ih, Bang Jarwo dari mana, Bang Jarwo? Apa ke pasar, Mbak? Kok mukanya sedih banget, Bang Jarwo? Iya, Mbak. Dagangnya lagi rugi saya, Mbak. Oh, yang sabar ya, Bang Jarwo ya. Iya, terima kasih ya, Mbak. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Gimana nanti ya anak saya 7 bulan belum bayar. Ini bapaknya Siti ya? Ya, Bu Guru. Mohon maaf Pak ya, saya memperingatkan dari bulan yang lalu Siti belum bayar 4 bulan. Gimana lagi Bu Guru, ini untuk sehari-hari aja nggak ada Bu. Tapi gimana lagi Pak, ini sudah ada peringatan dari 4 bulan yang lalu. Saya cuma sebagai wali kelas menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya gimana lagi saya untuk ini nyicilnya Bu. Nah, terus gimana ini caranya kalau belum bisa bayar? Iya, ntar kalau ada rezeki saya cicil Ibu, barangkali biar anak saya bisa sekolah Ibu. Tidak bisa, harus bayar besok juga. Kalau si Siti tidak bayar, dikeluarkan dari sekolah ini. Tolong Ibu, untuk sekali ini saya minta ditolong Ibu. Mohon maaf sekali Bapak ya, karena itu sudah keputusan dari kepala sekolah. Kalau Bapak tidak bisa bayar, mohon maaf sebelumnya Bapak bisa menemui sama kepala sekolah. Saya akan berusaha lagi Ibu, supaya anak saya sekolah. Ayah, ayah, Siti nggak boleh sekolah, belum bayar SPP. Ayah sabar nak, ayah tak ada uang dulu ya, tak ada uang. Terus Siti gimana sekolahnya, ayah belum bayar SPP. Ayah sabar nak, ayahnya belum ada uang nak, nanti ayah cicil nak ya. Ya udah. Besok kamu sekolah lagi. Iya ayah. Aduh. Dagang rugi. Bapak, mana dagangan hari ini? Saya ketipu Ibu. Buntung lagi sih lu. Jadi suami gak becus banget sih lu. Gimana Ibu? Tong saya juga udah berusaha Ibu supaya mencukupin kamu sama anak-anak Ibu. Ya dari kemarin lu tuh buntung mulu. Ya maafkan saya Ibu. Udah sana lu pergi aja, gua mau nikah lagi. Kok gak kasihan sama anak-anak sama saya Bu? Enggak kasihan gua, bodo amat ya. Tega amat Bu. Bodo amat. Dagang dari dulu rugi mulu. Ya Allah. Gimana saya ini? Apa saya nggak bakar dagang apa bagaimana? Udah istri ngamuk-ngamuk aja, gimana ini nasibnya anak-anak saya ini ya? Si bapaknya malah di sini sih, harus gue kasih pelajaran nih, udah gue usir juga. Pelajaran nih ha? suami nggak becus, lu mandi, makanya biar dagangannya laris. Oh, bego banget jadi suami sih lu, mandi, udah mandi. Ayah, apa gimana? Terus kita tidurnya di mana ya? Ya gimana aja, gimana? Nah, udah diusir sama ibumu. Ibu kok jahat banget ya? Ya gimana lagi ya, ayah dagang rugi terus nak. Terus nanti kita makannya gimana? Sekolahnya gimana, Siti? Ya udah nggak apa-apa nak. Nanti kalau ada rezeki lagi kita kamu tak sekolahkan lagi ya nak ya? Iya ya. Nanti kalau ayah tak kerja nanti ayah kamu sekolahkan lagi ya. Iya.